Sebuah mobil box terbalik di Jalan Trans Sulawesi kilometer 13, Kecamatan Bua Tengah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Minggu 21 Agustus 2022 pagi. Berdasarkan keterangan dari saksi mata di lokasi, Andi Matarima, peristiwa itu terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan tersebut bermula saat pengemudi mobil box berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun, tiba-tiba ada pengendara motor di depannya, sehingga mobil box berubah arah ke kanan hingga terbalik di got. Mobil box juga menabrak beton yang ada di depan rumah dan mengakibatkan bagian depan dan samping mobil rusak parah. Ia juga menyebut sopir mobil box berhasil selamat dan satu penumpang atau istri sopir diduga patah tulang akibat terjepit pintu mobil yang terbalik. Sopir yang diketahui bernama Adi tersebut mengaku setiap hari mengemudi mobil box untuk membawa daging beku ke Morowali, Sulawesi Tengah. Warga sekitar berupaya menolong korban dengan memotong beberapa bagian bodi mobil. Proses penyelamatan berlangsung selama 2 jam hingga korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Buah.